aja. Gak boleh. Gak boleh. Dia udah sepuh. Kasihan. Kasihan. Pak polisi, di pohon-pohon asem ini ada anak kecilnya. Ku. Umumnya bocah begitu. Tuh kan, Alif, udah. Kalau ayah udah diem, udah diem. Bapak enggak? Hah? Kenapa enggak? Hah? Kenapa enggak? Maaf ya, Pak. Maaf ya, Pak. Ada ordernya, Pak. Ini nurut sama siapa, Bu? Ya. Nurutnya sama siapa? Sendiri. Nggak ada yang nurut sama ada. Itu Pak Haji itu? Oh, nggak ada. Nggak ada yang ditakutin, semuanya dicaci maki sama dia. Yuk, jalan yuk, naik mobil kita. Nanti di sana ketemu Bapak. Bapak ternyata di rumah Ibu. Ntar diantar lagi ke sini. Habis kalau Bapak, nanti Bapak yang antar. Iya. Yuk. Enggak. Kenapa enggak? Jalan-jalan, Bib. Cari Bapak. Ayo tuh. Bapaknya nungguin, nanti keburu pergi bapaknya. Katanya Bapak mau beliin handphone baru. iPhone. Kayaknya Bapak enggak berani kesini, takut sama Uti. Makanya Bapak nyuruh Ibu ini suruh malanin Alif. Yuk. Bapak enggak mau kesini. Iya, takut Uti kalau dimarah-marahin. Kenapa enggak? Hah? Kenapa enggak? Yuk. Kenapa enggak? Itu bapaknya kasihan loh. Dari pagi loh nungguin loh. Ya nanti di sana nyari mama, nyari dedek juga. Ntar di sana sama papa nyariin, ketemu. Katanya mamanya di Jakarta tahu? Iya tuh. Di Tebet. Tuh, Ibu tahu tempatnya tuh. Kita susul. Kita susul bapak dulu, jemput ke rumah, baru jemput ibu di kontrakan. Oh iya Pak, maaf ya Pak, tempatnya begitu. Hah? Maaf ini Pak. Kenapa? Bapaknya udah mau beliin iPhone, handphone baru katanya buat Alif, sama tablet. Hah? Mau nggak? Nanti Bapak pergi lagi, sesuatu yang nungguin kamu. Minta tolong sama Ibu ini, suruh jemput Alif. Karena Bapak nggak mau ketemu Uti. Gimana? Hah? Keluar dulu, bentar. Pak. Pamul, Pamul, kayaknya harus dipegang deh berdua. Nanti aku yang bawa mobil. Bu, ini gimana Bu kalau misalnya nanti dia ngamuk nggak kira-kira? Mudah-mudahan nggak.
bisa. Kalau ngamuk diikat boleh nggak? Boleh. Penting dia sehat. Boleh diikat? Tadi. Boleh, nggak apa-apa. Mantan demi kebaikan. Ikat. Iya, boleh. Kecil tapi tenaganya gede nih kayaknya, guys. Gede banget ya tenaganya, feelingku. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Yuk, guys, kasihan ya. Pakai neneknya. Kondisinya benar-benar. Dompet saya di atas ini. Memprihatinkan ya, aku merinding tahu kalau saya ini kisah hidup nyata gitu ya, ada seorang ibu yang tega ngebuang anaknya di terminal, anaknya disuruh pulang, terus ya kondisinya jadi gangguan mental karena dia merasa terbuang, guys. Ibu, gimana Bu Aji? Ini ceritanya kalau jelek ngamuk, Bu. Ibu kan sebelah rumah persis nih. Iya, ini rumah saya. Kalau udah ngamuk, aduh saya kagak tega. Abis permakan dibawain pisau, bawain penunggu, ada palu, ya dibawain palu, ada pisau, dibawain pisau, diuber-uber. Saya umpetin, lewat sini, samping, mindik, masuk di situ. Kalau dia belum reda, saya nggak boleh keluar dia. Saya tutup di situ, ditutup aja pintu sama saya. Udah jangan keluar. Bawa pisau yang rimau. Jorogin, pakai sayur, memegang sayur, mau dia minta makan. Soalnya jorogin, bublak semua itu sayur, si sayurnya di situ. Udah kewalahan lah. Saya juga merasa, saya yang dekat aja merasa keganggu bener gitu. Adatnya begitu, ya Allah, ya Rasulullah, ini gimana ya anak? Tapi pasti ada gangguan, Bu. Nggak mungkin nggak ada gangguan. Anak seumur gitu, emosinya tidak sewajarnya. Iya, saya juga udah begitu. Oh iya, ha. Jerit-jerit atau tolong, sakit. Lagi ditendangin. Oh, ditendangin. Oh. Galak sama kakek. Pokoknya dipermak. Padahal enggak ada salah apa-apa ya. Tiba-tiba aja gitu minta apa-apa enggak boleh. Entar. Oh, minta ada di situ gitu. Enggak bisa dia kalau minta. Paham. Kasihan juga. Perempuan yang udah kagak tega dengan lihat mereka. Sama kakaknya itu juga yang perempuan. Berani sih ya. Oh, berani juga. Bu, ada laki-laki nggak yang bisa megangin, Bu? Tambah. Takutnya lagi kurang. Kenapanya gede. Iya, yuk. Bentar, satu orang lagi. Katanya tenaganya gede banget soalnya. Namanya siapa, Bu? Ini, Bu. Alip. Iya, Alip, Pak. Lip. Jalan-jalan yuk. Sama Bapak nih. Mau enggak? Hah? Pakai aja, Pak. Kenapa? Yuk, jalan-jalan. Pakai mobil. Pakai mobil jalan-jalan yuk. Ke Bapak yuk, cari Bapak yuk. Cari Bapak. Ya. Ayo. Tahu rumahnya enggak? Bapak di rumah. Bapak di rumah yuk. Boleh di rumah nungguin Alip yuk. Mau enggak? Enggak. Hah? Bawa di bawah HP-nya, dibawa sambil jalan-jalan. HP-nya dibawa, ayo. Kita main games bareng-bareng. Ayo. Mabar yuk. Yuk. Lip. Bismillah. Makannya habis. Kok enggak dibuang? Ya, Lip. Yuk. Main yuk. Kenapa sih? Hah? Ayo. Anakku juga namanya Alip, tahu? Hah? Yuk, tepi. Yuk. Apa yang berlaku?
Bawa apanya? Yuk. Ayo, benar. Saya. Cabut dulu. Enggak. Ih, jangan kalau gitu, yuk. Ayo. Ayo. Ada bapak di sana, Nak. Habis kamu di sini itu sama. Bapak, sadar sih. Kamu jangan turun. Ayo. Putar terus, putar. Ketemu bapak ke sini lagi, enggak apa-apa. Terus. Mau nurut enggak? Mau nurut enggak? Enggak mau. Mau nurut enggak? Enggak. Ayo panggil Pak Polisi ya, nggak nurut ya. Panggil Pak Polisi ya. Mau panggil Pak Polisi? Uti. Nini. Uti. Uti. Apa sih kamu begitu? Kita langsung bawa yayasan ya, Pak ya. Nanti kita kabarin pas udah nyampe yayasan. Kita foto kita video ini ya. Izin ya kita bawa ya. Oke. Berangkat. Yuk. Pak, makasih Pak. Yo semuanya. Alim kenapa kasar sama nenek sama kakeknya? Hah? Jawab dong. Kalau laki-laki itu harus berani ngomong. Kamu kan tinggal sama kakek sama neneknya. Masa dikasarin? Nggak boleh, harusnya sayang kamu, bukan malah dipukul, dikasarin. Emang makan siapa yang ngasih? Kan nenek sama kakek kan. Ayo jawab. Orang tua Alip di mana sekarang? Nggak tahu. Lo kemarin ke tempat nenek, siapa yang nganterin? Hah? Pake ojek. Pake ojek, yang ngasih bayar ojeknya siapa? Bapak. Hah? Bapak. Terus bapaknya kabur, nggak tahu kemana? Ditinggal gitu aja? Iya. Kenapa kasar sama Uti?
Terus kenapa kasih sama Uti? Uti kan udah baik ngerawat Alif, ngasih makan, megang HP, kasih jajan, uang jajan dapet. Kenapa? Kenapa masih kasar? Kan tuh sayang sebetulnya kakek sama neneknya Uni. Alif, jawab dong. Kalau ditanya tuh jawab. Laki-laki loh, jagoan masa ini. Jangan jagoannya sama kakek nenek doang dong. Eh? Kutinya sayang gitu, kasih makan, tempat tinggal, dan HP. Makan tidur tuh, nyari duitnya aja Utinya susah, tau nggak? Harusnya bantu, dengar nggak? Coba jawab apaan? Mau diulangin lagi nggak? Enggak. Serius? Kalau diulangin lagi gimana? Bapak Ibu tahu di mana alamatnya? Kalau tahu dianterin. Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau alamat nenek Uti? Tahu. Tahu. Nggak tahu. Nggak tahu juga. Lah kalau dilepas di sini bisa pulang nggak? Nggak bisa. Bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Mau ditinggal nggak? Mau ditinggal di sini nggak? Diturun di jalan. Nggak bisa. Ya makanya nurut. Jangan cakar-cakar lagi. Ya. Kalau ada orang tuanya melihat, mau ngomong apa Alif? Ya? Suruh jemput Alif. Hah? Nggak mau. Terus mau tinggal sama siapa? Sama Uti? Apa sama bapak? Apa ibu? Uti dijahatin, nggak mau. Uti nggak, udah nggak mau. Tuh, Utinya udah nggak mau. Utinya udah nggak mau lagi. Utinya takut. Takut. Takut dipukulin lagi. Makanya nurut, harus sayang sama Utinya. Kamu udah ditelantarin sama bapak ibumu.